Halo guys, selamat datang di channel Bang Gugi. Langsung aja ya, kita mau dekor cake, yaitu bento cake ya, atau mini cake yang sedang marak viralnya di dunia perkuean. Kita mau ukir ini ibu hamil ya di atas cake-nya guys ya. Aku kalau mau dekor itu aku lihat contoh terus pakai tusuk gigi aja untuk dikasih contoh di atasnya dulu. Kalau yang gampang ya seperti ini, kita ukir dulu. Setelah nanti udah terukir seperti kurang jelas ya. Ya seperti inilah kira-kira, seperti gambar yang ini ya. Lalu kita kebetulan si customernya ini guys mau kejutan di dalam perutnya itu ada dia ada sampel gendernya, cuma dia nggak ada buka, dia kasih ke saya langsung untuk mengetahui gender laki apa anaknya itu. Nah kebetulan anaknya itu cowok laki-laki. Nah warnanya aku kasih di dalam ini biru, di dalam ditanam warna biru di dalam perutnya itu, buat 3 dimensi nanti ditambahkan supaya bulat bentuk perutnya itu, bumilnya ya, biar nanti kalau misalnya dia buka perutnya itu kelihatan birunya, berarti mereka tahu tuh cowok. Berkejutan gitu guys. Nah ditutup krim putih lagi. Nah supaya juga apa ya, siapa tahu kalian bisa menambah ide hias kalian, hiasan kalian atau ide bumil kan. Kalau siapa tahu ada orang yang mau pesan, bisa juga bikin seperti ini. Ini agak unik kan, udah ditutup dengan krim putih, biarkanlah mereka yang punya kue nanti yang melihat di dalamnya. Ini si pemesannya itu sebenarnya udah nggak tahu pas mereka USG atau tanya gendernya ke bidan, mungkin mereka memang nggak mau tahu biar jadi kejutan aja. Itu makanya pas sampel gendernya itu ada langsung dikasih ke kita, jadi si punya kuenya ya, si yang punya kuenya bilang di dalamnya kasih kejutan gitu. Kalau cewek dikasih pink, kalau cowok kasih biru. Tulisannya itu boy or girl. Girl. Lanjut kue berikutnya. Kalau yang ini di cover pakai krim ungu dan di atasnya nanti kita tambahkan sedikit hiasan karakter gitu. Sama seperti yang pertama, setiap aku dekor kalau aku yang seperti ini itu pakai tusuk gigi aja dulu. Dilihat contoh di HP atau kalau misalnya ada contoh yang sudah ada, kita lihat lalu pakai tusuk gigi aja. Tapi bagi orang yang bisa ya. Kalau nggak bisa, bagusan kalian pakai plastik jiplak aja. Seperti pada umumnya dicipit. Ini saya kasih tutorial seperti ini. Siapa tahu juga bisa menambah ide-ide hiasan kalian atau bertambah ilmu kalian tentang hiasan yang beginian guys, yang mini kayak gini. Ya, ini karakter kucing sebenarnya yang satunya dan rubah sebesar yang satunya. Rubah apa rubah?
berubah. Syarat aja sebenarnya guys, gak harus mirip-mirip kali. Nah, setelah dibentuk jangan lupa tambahkan mata. Tapi bagi yang sudah jago melukis sih sebenarnya ini gampang aja sama dia ya, tapi kalau saya kurang, kalau untuk hiasan-hiasan karakter gini untuk ukir di atas cake sih kurang jago saya. Cuman siapa tahu kan bisa menambahkan ide kalian, tambahkan tulisan di atasnya. Ide. Oke guys, langsung dimasukkan di bentuk cake, di boxnya ya. Simpel aja dan hasilnya begini ya guys, kurang sempurna ya guys, tapi nggak apa-apa lah. Semoga si customernya suka dengan pesanannya atau dengannya. Oke guys, kalau kalian suka channel ini jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share ya. Bantu di share dan bantu juga untuk di subscribe. Terima kasih.